Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya Bagja Vlog. Hari ini saya lagi berada di sekitaran Chungli, Taiwan, untuk mencari jajanan pinggir jalan. Oke, tetap ikutin ya. Stay tune. Saya masih mencari jajanan. Ini dia jajanan yang saya beli. Ini dia. Ini akan saya beli. Oke. Okay. Ini dia jajanan yang barusan saya beli. Oke, sekarang kita cicipin seperti apa rasanya. Halo kawan, ini dia jajanan yang baru saja saya beli. Ini adalah egg waffle, atau istilah lainnya adalah tiupan telur. Aromanya wangi sekali. Ini egg waffle ini tadi harganya $50 atau sekitar 25.000 untuk satu piece ini. Ini ya. Wow. Ini dia namanya egg waffle ya. Ini tadi saya minta yang rasa strawberry. Jadi tadi dikasih adonannya dikasih perisa strawberry. Tadi ada beberapa topping, ada strawberry, ada coklat, ada keju, ada 5 macam rasa. Tadi saya pilih yang strawberry. Ini kayaknya kering banget, soalnya ini agak keras gitu. Oke, sekarang kita cicipin seperti apa rasanya egg waffle ini. Dia. Luarnya crunchy, dalamnya empuk. Ya. Sangat wangi sekali, wangi telur dan aroma strawberry. Lumayan untuk jajanan. Jadi makannya enak, tinggal petik, tinggal dipotel satu-satu gini. Luarnya kering, dalamnya empuk, kayak roti-roti gitu. Rasanya tuh agak sedikit manis, jadi manisnya cuma sedikit doang. Selebihnya gurih. Dan juga luarnya crunchy, dalamnya empuk. Jadi cara makannya enak, tinggal dipotong satu-satu, satu suap, satu suap. Hmm.
Saya makan satu lagi. Oke kawan, untuk review waffle-nya sampai di sini dulu. Saya akan cari lagi jajanan-jajanan yang lainnya. Thank you dan bye-bye.